Let me clear the way for my master. Wow, skin permanen gratis. Terima kasih, Moontoon. Yo, halo guys. Salam Suriken. Balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan skin gratis di event Diamond Vault. Oke. Oh ya, sekedar info, Moontoon bulan-bulan ini telah meng-share dan memberikan player-player secara gratis skinnya ya. Nah, bila sobat-sobat Suriken ingin tahu apa saja skin gratis yang dibelikan oleh Moontoon, silahkan cek video-video saya yang lainnya ya, tentang cara mendapatkan skin gratis di event-event Mobile Legends bulan-bulan ini ya. Oke sobat Suriken, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Suriken tidak ketinggalan tentang update-update terbaru seputar Mobile Legends dan channel Ceng Ceng Gaming selalu meng-share apa aja event skin gratis yang bisa didapatkan oleh sobat-sobat Suriken dengan cuma-cuma ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke cara mendapatkan skin gratisnya. Let's go. Oke, yang pertama kita, waduh apa ini ya, ada yang ngundang juga, nanti dulu, kita lagi konten ya. Oke, yang pertama ya, kita klik menu event sebelah kiri, yaitu saya kasih tanda merah, kotak merah itu diklik ya, agar kita bisa masuk ke event Diamond Vault-nya. Oke, kita klik. Oke, setelah kita klik di sini, kita baca ya, ada beberapa persyaratannya, yaitu login saja, cukup login kita mendapatkan tiket Diamond Vault sebanyak 1, kemudian kita bentuk satu tim dengan teman bermain mode klasik ranked brawl dan mendapatkan 2 tiket, kemudian kita melakukan top up dalam jumlah berapapun mendapatkan 1 tiket, kemudian kita mentop up 50 diamond, kita akan mendapatkan tiket lagi sebanyak 2, kemudian kita gunakan tiket 50 diamond dan kita mendapatkan tiket 2 ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan apa ya sobat Suriken, tidak perlu mengeluarkan atau membuang-buang diamond lah, kita cukup beli saja, jangan digunakan ya, kita klaim saja ya, kita udah main bersama teman dan kita bisa udah login, kita dapat 1, 2, kalau kita memenuhi semuanya, jadi kita mendapatkan 8 ya tadi. Jadi sudah 8 dari sana. Di sini kita share dulu ya. Kita dapat berapa? Kita share, kita langsung kembali aja. Kita share. Dan kita ini di sini mengklaim dapat berapa ya? Kita coba ya. Oh, bentuknya masih bentuk peti. Oke, dapat 2. Berarti kita benar-benar gratis ya. Dapat 10 ya. Dapat 10 tiket bila kita mentop up sebesar atau menggunakan 50 diamond ya. Oke ya sobat-sobat Suriken. Jadi kita dapat 10 tiket event Diamond Vault ya, sekali lagi kita dapat tiket event Diamond Vault jika kita top up 50 diamond dan digunakan 50 diamond saja, dan kita tidak memerlukan diamond untuk membeli skinnya ya, cukup 50 diamond saja. Biasanya skin kan di atas ya, yang paling murah 269 lah, 269. Nah di sini kita klik klaim semuanya dulu, barangkali ada kita mendapatkan lagi diamond, tiket diamond vault. Bentar, kita klaim dulu ya. Moontoon sangat-sangat baik ya, di event-event bulan ini sering sekali memberikan skin-skin gratis kepada player-player Mobile Legend ya, dan saya sebagai selaku owner Ceng Ceng Gaming selalu men-share apapun skin gratis yang ada di event Moontoon ya. Nah, di sini kita kembali ke backpack, kemudian kita lihat kita dapat berapa ya. Di sini kita tanpa top up ya. Tanpa top up kita mendapatkan 5 tiket di Diamond Vault ya. Jika kita tip top up sebanyak 50 diamond dan menggunakannya 50 diamond, maka kita tambah top
berarti tambah 5 tiket Diamond Vault ya, jadi 10 Diamond Vault ya. Nanti saya jelaskan ya di eventnya ya, seperti apa eventnya, cermati dulu. Dan ini dijamin ya, tanpa menggunakan diamond untuk membakar skin, kita bisa mendapatkan skin gratis ya. Ya, sekali lagi, skin gratis tanpa membakar diamond kita ya sobat-sobat Shuriken. Makanya tonton terus ya channel Cengkeng Gaming ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Shuriken selalu dapat update-update terbaru tentang Cengkeng Gaming ya. Misalkan Cengkeng Gaming mengupdate skin gratis, sobat Shuriken bisa langsung ketawa, wah ini skin gratisnya. Seperti ini tadi ada skin gratis beberapa tadi ya, masa dan sebagainya. Sudah saya share juga di video yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, saat ini kita ada event baru Diamond Vault, dan nah di sini ya. Di sini tertulis skin permanen dijamin pada 10 draw pertama ya. Nah, jadi apa sih maksudnya, Bang? 10 draw pertama. Nah, itu sebelah sisi kiri ada gunakan tiket Diamond Vault sebanyak 1, yang tiket sebelah kanan 5 ya. Itu ada beberapa opsi ya. Nah, di sini kita baca dulu ya. Peraturannya yang pertama, selama durasi event Anda dapat menggunakan diamond untuk menggali Diamond Vault, sebuah hadiah acak dari prize pool dijamin pada setiap penggalian. Kemudian kedua, sebagian dari diamond yang digunakan oleh player di event ini akan disimpan 6 Diamond Vault. Oke. Setiap kali Anda melakukan penggalian, Anda memiliki peluang untuk memenangkan setengah jumlah diamond. Wow, ini istimewa lagi ya, nomor 3 ini ya. Jelas peraturannya ya. Ketika event berakhir, jumlah diamond yang tersisa prize pool akan disimpan untuk round event Diamond Vault berikutnya. Kemudian peluang hadiah 1 legendary adalah 2%, peluang hadiah epic dari 1,5%, peluang hadiah normal 96,5%, peluang hadiah diamond seluruh server adalah 0,03% ya. Wow, tidak hanya skin ternyata juga gratis diamond lah. Saya jelaskan ya tadi, di sini kita bisa mendapatkan skin apa aja. Nah, di sini kita bisa mendapatkan skin epic cow. Wow, skin epic cow. Kemudian ada skin Jawhead, ada skin Harley, kemudian ada skin Irithel ya, juga ada skin Irithel, skin Angela, dan skin Johnson. Nah, kita bisa menggunakan secara gratis ya di dalam 10 kali draw. Dan ini bukan saya yang bilang dijamin dapat skin ya, ini Muntun yang bilang dijamin dapat skin permanen gratis dalam 10 kali draw ya di sini ya. Nah, ini beberapa hadiah-hadiah yang berada di event Diamond Vault. Tidak hanya skin permanen saja loh sobat Shuriken. Tadi kan sudah dijelaskan di peraturannya bahwa misalkan, nah di sini saya jelaskan ya. Misalkan sobat Shuriken memutar, kemudian sobat Shuriken beruntung. Nah, misalkan ada 60.000 diamond ya. Jadi bila sobat Shuriken beruntung mendapatkan diamond, jadi sobat Shuriken akan mendapatkan setengah dari 60 diamond, yaitu berapa? 30.000 diamond hanya menggunakan tiket ya. Wow, istimewa sekali sobat-sobat Shuriken. Muntun sangat baik sekali pada player-player Mobile Legends di bulan-bulan ini ya. Dan peluangnya sangat kecil untuk mendapatkan diamond dan legend-legend dari itu ya, tetapi kecil apapun peluang, bila kita beruntung kita akan mendapatkannya. Oke, dan ini kita putar dulu ya. Dengan satu kali putar belum dapat. Oke. Satu kali lagi kita dapat 5 tiket. Oke, belum dapat. Dapat hadiah-hadiah. Tuh, wah, dapat apa ini? Wow, dapat border, lumayan ya. Kita belum punya border ini, like walker ya. Istimewa sekali sobat Shuriken tanpa top up yang ini ya. Nah. Bentar, kita dapat lagi apa, dapat skin? Waduh, dapat fragment, lumayan lah ya. Lumayan. Kita putar lagi. Sekarang gratis. Wow, rare fragment 5 boy. Sobat-sobat Shuriken, di sini kita sudah memutar 5 kali ya, dan sobat Shuriken putar lagi 5 kali hanya top up lah 50 diamond, dan kita gunakan 50 diamond, kita akan menggunakan dapat tiket lagi ya, tiket Diamond Vault sebanyak 5 ya. Dan kita dijamin skin permanen gratis ya, yaitu di bawah gambar dari diamond ada tulisan skin permanen dijamin ya, 10 kali draw pertama ya dijamin gratis skin permanen.
Oke, bila sobat-sobat Shuriken suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat-sobat Shuriken tidak ketinggalan tentang update-update terbaru seputar Mobile Legends. Sekali lagi ya, oke? Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, kemudian klik tombol lonceng notifikasinya, karena di akun channel Ceng Ceng Gaming ini tidak hanya membahas tentang seputar hero ya, tapi juga ada skin gratis. Bila ada skin gratis, kita dapatkannya dengan cara mudah, akan kami share di channel Ceng Ceng Gaming ini ya. Oke sobat Shuriken, saya ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Shuriken yang telah menonton video ini sampai habis, dan saatnya kita bilang bye bye.